Selamat datang ke siri Haze melancong di Chiang Mai dan Chiang Rai. Dan untuk pengetahuan, pakej Haze ni hanya RM2,200 all in untuk 4 hari 3 malam. Itu masuk flight, hotel, makan 3 hari sehari, semualah. Haze tinggalkan link dekat description tau. Tak payah bayar dulu pun tak apa, janji register takut habis slot nanti. Okay, enjoy the video. Pada episod yang lepas, kita telah pun melawat ke sebuah kuil yang dikenali sebagai White Temple yang memang menakjubkan, tapi tarikan tak terhenti di situ. Bersebelahan White Temple terdapat sebuah gua buatan yang turut dihasilkan oleh artis dan arkitek yang sama yang telah menghasilkan White Temple ni. Okay, White Temple dekat belakang. Sana, White Temple. Sekarang kita nak masuk gua. Gua buatan manusia. Seram lah. Okay, kalau dalam gua kan ada stalagmit. Stalagmit tu yang pancak daripada bawah. Stalaktit yang pancak daripada atas. Yang ni adalah gabungan kayu dengan batu-batu yang ada dalam gua ni. Pergi sini aku tengok dalam tu. Seram gak? Bila kita masuk ke dalam gua tersebut, kita akan disambut oleh suasana gua yang separa gelap dan elemen-elemen dalam gua yang berunsurkan kesesaraan di dunia. Ukiran-ukiran pada dalaman gua yang bertemakan kesesaraan ni amatlah detail dan memberikan kesan kepada pengunjung yang hadir. Dia dekat sini macam ada motif ikan dalam laut ni, ada ikan pari. Lepas tu lalu seramnya. Cuak dia pula lalu. Tengoklah tu. Tak ada jumpscare ke dalam ni? Kalau jumpscare, mau bertumbuk muka orang. Kalau kita perasan, artis ni punya motif ataupun dia punya identiti dia adalah yang berunsurkan macam ni. Kesesaraan dalam dunia, orang-orang yang kalah dalam perjuangan di dunia, dia banyak berunsurkan kematian. Hiasan-hiasan yang berada dalam gua ni akan membuatkan pengunjung termasuk Haze sendiri merasakan perasaan yang seram sejuk. Tak dinafikanlah bahawa ini merupakan satu pengalaman unik yang kita tak boleh dapat di tempat lain. Lepas tu, bila masuk ke dalam ni ada Buddha, image of Buddha. So, Mr. Joe bagi tahu orang yang buat White Temple, buat White Temple tu 20 tahun dan menghabiskan, dia sendiri menghabiskan 50 juta baht untuk buat White Temple tu. So, tapi his faham lah kenapa dia ambil masa 20 tahun nak buat. Sebab detail. Setiap satu tu detail benda tu. So, contohnya ni kan. Aku kalau nak buat ikan ni, 1 tahun belum tentu siapa, Mak. Okey, kita orang dah keluar daripada kawasan Chiang Rai tadi. Nak masuk balik ke kawasan Chiang Mai. So, lepas tu kan, aku terganggu dekat situ ada longan. Nampak longan dekat situ. Sedap. Jangan sampai aku panjat lepas tu petik longan ni. Okey, anyways. Kita orang akan pergi ke satu kawasan ni, Hot Spring. Yang mana kita akan celup kaki, bogel. Masukkan separuh badan dekat situ. Biar jadi telur separuh masak. What's up? Dalam perjalanan pulang dari Chiang Rai nak ke Chiang Mai, ada tempat Arenar. Uniknya tempat Arenar ni ada kolam air panas semula jadi di sebelahnya. Kolam air panas ni berada bersebelahan lebuh raya dan membuatkan pengunjung mudah untuk singgah dan berehat sebentar setelah penat memandu. Kebetulan Haze pun keberatan sikit setelah seharian berjalan, jadi bolehlah singgah sebentar untuk merasai sendiri pengalaman di kolam air panas ni. Hah, dah bertukar. So, macam biasalah, kiri kanan tak ada hutan. Lepas tu, tertiba. Kau nampak dekat sini ada apa? Kolam air panas. Dia punya kolam air panas relax je, guys. Dia macam tepi jalan macam tu je. Dia macam, nah, kolam air panas, silakan. Oh, dia mendidih awal. Ya, 50 darjah Celsius. So, dekat situ kita boleh kat orang-orang kat atas van tu tak silap atau siapa, dia akan jual macam telur tau. Telur burung puyuh ataupun telur ayam. Letak dalam tu, so kita boleh rebus ayam tu dalam ni. Lepas tu kita makan. Mendidih dia, macam mendidih gila. Gila mendidih dia. Bau telur kan. Itu sebenarnya berbau sulfur daripada bawah tanah yang bagi bau telur tu. Bukan sebab orang ramai campak telur banyak sangat. Tidak. Memang tidaklah. Aku masuk dalam ni memang tak balik Malaysia. Kaki hilang sebelah. Di kawasan ni terdapat pelbagai jenis kolam air panas yang dibahagikan mengikut tahap suhu yang paling panas ke sederhana panas. Selain itu, pengunjung juga boleh membeli sedikit kudapan seperti telur ayam atau burung puyuh yang dijual di kawasan ni dan direbus terus di dalam kolam air panas yang suhunya paling tinggi. Or that side. Okay, so macam dekat situ yang 90 darjah Celsius. Kau nak aku pergi terus permasak ke? Tak nak kan? Okay, so sebab kita nak zuriat lagi. Walaupun tak kahwin lagi, aku diam. Lepas tu kat situ tepi-tepi jalan tu, tepi-tepi ni dia ada macam tempat boleh renam kaki apa semua. Jap kita pegang-pegang jap. Oh lah. Dia bukan suam tau. Dia panas. Dia panas pada anjing. Anjing tu besar tu je lah setan. Kau lagi besar daripada anjing tu. Baik, kaki aku cantik wak untuk keluar YouTube. Panas. Hai. Yeah. Just a few seconds, after a few seconds, it will feel better.
I feel like my leg is boiling. Ah, sakit ni kaki. Panas, 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 panas. Panas. Kau gelak-gelak kau masuk. Macam mana dia orang buat ni setan? Begawi kaki aku. Dah jadi udang. Selesai segala benda Tok Nenek, kita dah apa rendam kaki, rendam telur apa semua dalam tu. Sekarang ni kita balik semula ke Chiang Mai untuk makan malam kemudian tidur. Sawadika. Kakuka. Ruam Meat One Restaurant. Ha, lepas tu kan dia ada logo halal. Tapi logo halal dia tu logo halal ni nampak. Ah, logo halal tu. So memang Mr Joe ni memang dia memang jaga kita orang punya macam halal, halal, halal. Okey, okey, macam tu. So marilah kita makan. Lepas tu lepas kita makan. Hello, sawadika. Oh, my food is ready already. Oh, okay, very fast. Jom kita makan. Okay, so kita rasa satu-satu dulu. Bismillah. Yang ni dia kata kerabu ikan keli. Tapi kerabu ikan keli eh? Tang mana ikan keli tu? Aku rasa yang ni kot. Aku rasa yang crunchy-crunchy ni. Ikan keli eh? Hebat mu, hebat. Kita cuba dulu. Dia rasa crunchy eh. Dia tak ada rasa ikan pun. Tak ada. Kerabu dia masam eh. Dia macam membuka selera tau. Kita makan eh. Hei, padahal dah kenyang. Baiklah dia membuka selera. Okay, kita makan dia pula. Ini dia kata dia punya specialty dish. Daging masak apa tadi cakap ni? Oh, lembut gila. Sebab apa famous daging ni? Sebab macam lembut gila. Kau, macam dia masak daging ni pakai pressure cooker. Macam lembut gila. Oh, migraine, migraine. Migraine sebab sedap sangat. Hidup aku dah lengkap. Aku boleh mati besok lah. Tiba. Sedap weh. Sedap weh daging ni. Thank you. Terima kasih. Kakungkap. Let's go. Akan terus check-in ke dekat hotel kita pada malam yang pertama. Okay, buat transition. Sup. Magic bukan pengamalan sihir. Lah macam tu. So, okay. Kita dah sampai kat bilik hotel. Apa kita akan buat? Kita akan tidur. Untuk besok punya call time pukul 9 pagi. Tapi sebelum tu, sebenarnya Hiz nak tanyalah kepada abang yang memegang kamera ni. So far dengan hotel yang kita dapat, dengan trip yang kita pergi, kau rasa berapa package kita? 3,000 lebih, 4,000. Termasuk semua flight, semua okay. Hotel. Sebab hotel ni pun bukan hotel yang cikai-cikai. Biasa, cikai-cikai. Dia baru balik Phuket. Ha-ha. Berapa yang kamu habiskan? 2,900-2,800. Berapa hari tu? 4 hari. 4 hari. Okey, kita orang berada kat sini pun 4 hari, 3 malam dan harga package kita orang satu orang adalah 2200. Serius ah? Ya, 2200. Murah, tengok dekat description kat bawah, Hiz tinggalkan link. Okeylah, aku nak tidur. Good night. Bye. Ha. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita berjalan-jalan dekat sini. Ya Allah. Okey, so sekarang kita tak tahu pergi mana. Yang penting aku pakai baju kemarin. Sebab apa? Sebab apa aku pakai baju kemarin? Sebab aku malas nak gosok baju yang ada dalam beg. Judge lah aku. Siapa nak judge aku? Siapa? Judge lah aku. Judge lah. Kita akan bergerak sekarang. Sekarang ni pukul 9. We all very punctual, you know. Biasalah orang nak berjaya memang kena punctual lah. Tiba pun di sini. Okay, so sekarang kita akan berjalan dekat sebuah mountain. Bukan berjalan, drive. Memang tidaklah aku nak berjalan. Kita akan pergi naik dekat satu pergunungan ni apa semua. Kemudian daripada situ, kita akan tengok satu temple. Temple ni dia berusia 500 tahun. Bersamaan dengan 6 usia nenek kita. Macam mak kita, nenek kita, nenek kita punya mak. Macam tu dah seterusnya. Dekat sini kan dia nampak macam mendung dan sejuk. Aku sukalah keadaan ni. Dia mendung sebab nak hujan. Jangan sebut. Katanya dia kata tadi naik kabel kan. Nah, anjing. Masalahnya dia jauh lebih besar daripada anjing tu. Weh, jauh lagi kot anjing tu. Kau dekat sini. Dah pergi sana dah. Mr. Joe, kau jangan nak buang part ni eh. Kau masukkan eh. Sebuah kuil yang terletak di lereng bukit Doi Sutep di luar Chiang Mai. Untuk sampai kompleks kuil yang mengagumkan ni, ramai pengunjung memilih untuk naik kereta kabel yang selesa dan unik. Perjalanan bermula di kaki bukit di mana pengunjung dapat menaiki kereta kabel yang akan membawa terus ke kawasan kuil Wat Prathat Doi Sutep. Buka ke lift.
dia macam lift sebenarnya, tapi lift dia macam negak, menyinding. Kan macam kabel kakak genting tu, boleh nampak kiri kan, dia nampak hutan kan? Tidak. Where's Chiang Mai Airport? Oh, sejuk kat atas. Cuaca kat atas ni berbeza dengan cuaca kat bawah tu. Cuaca kat bawah tu panas tu, nampak terik dia tu. Kat sini mendung je. So, kat sini yang kita datang ni, datang dalam keadaan yang musim hujan. Dan kalau tak hujan, panas gila. Hutan yang padat dan udara sejuk bukit menambah kepada perasaan spiritual pada penganut Buddha ketika mereka semakin hampir ke kuil. Kereta kabel membawa kita terus ke pusat kompleks Wat Phratat Doi Suthep ni, di mana you all akan menjumpai cedi emas atau stupa yang mengandungi relik Buddha. Pemandangan dari kompleks kuil ini juga sangat mengagumkan, menawarkan pemandangan Chiang Mai dan sekitarnya yang sangat luas. Tapak yang dihormati ini adalah destinasi ibadat penting bagi penganut Buddha dan tarikan menarik bagi pelawat dari pelbagai latar belakang. Seni bina kuil ini memukau dengan butiran rumit dan mewah dengan warna emas. Semasa meneroka kawasan kuil, you all akan jumpa banyak acar-acar, patung-patung dan relik-relik lama peninggalan agama Buddha. Diorang akan pusing pagoda ni sebanyak 3 kali, pusing. Lepas tu diorang akan berdoa dalam bahasa Sanskrit. Kejap saya tunjuk eh. Ayat-ayat ni yang ada dekat sini, lepas tu pusing 3 kali. Nampak kan tadi kan? Sambil diorang pegang bunga. So dekat sini diorang guna detilik nasib, letak dekat beberapa kayu dekat dalam bekas yang tu. So bekas tu ada dalam 20 kayu kat situ. So goncang. Sekeping je yang terkeluar. So lepas sekeping tu dah keluar, kau ambil kau punya prediction apa yang kau macam dapat daripada kayu tu dekat situ. Dia akan tunjuk. Okay, this is my prediction. What does it paper say? In English? Getting this number is a decree of good destiny. Infinite prosperity will attend you. A merchant is the best occupation for you. Or asking about illness and lover, they are going better. But legal case is maybe losing. Do you have any legal case? No. Just one. Kita akan makan. Aku tak tahu nama bahasa Jepun pula, bahasa Thailand dia apa, tapi Mr. Joe cakap dia macam laksa. Ah, makan tengah hari kita laksa guys. Laksa dia dah sampai, ni ada dia punya bahan-bahan tambahan, ada gula dengan cili. Sekiranya tak cukup pedas seperti kata-kataku ataupun tak cukup manis seperti senyuman. Baik, lepas tu banyak bahan-bahan tepi-tepi ni. Dia punya ni laksa dia tengok macam pedik sikit tau. Kuah dia macam sup daging yang ada santan. Itu dia punya rasa dia sebenarnya. Daging dia lembutnya, ya Allah. Sedap. Kalau aku duduk sini aku obes ya. Kenyang lagi. Alhamdulillah tak komplain. Alhamdulillah. Tak masalah kan, kita setiap kali dekat sini, setiap kali kita masuk dalam kedai makan, kita akan keluar hamil. Asyik dinoda je perut ni. Keluar hamil. Tapi setiap malam gugul anak tu. Jomlah kita. Dah pukul 1 dah. Kita nak kena balik dan naik flight. Jumpa dekat airport. Transition. Oh, ada visit lagi? Bila aku nak balik ni? Jomlah pergi taman bunga. Sekejap, transition. Satu lagi location. Aku tak sabar nak balik, nak tidur. Okay, so sekarang ni kita berada kat Royal Park Raja Pruet. Macam itulah lebih kurang. Selamat datang ke Taman Royal Raja Pruet Chiang Mai, sebuah taman botani dan kawasan kebudayaan yang mengagumkan yang terletak di tengah-tengah Chiang Mai, Thailand. Taman yang luas ni adalah perayaan keindahan semula jadi, kepakaran horticulture dan juga warisan budaya yang kaya di utara Thailand. Salah satu tumpuan utama taman ni adalah pameran bunga yang menakjubkan. Sepanjang tahun, taman ni menampilkan pelbagai jenis tumbuhan berbunga dan pokok mencipta simfoni warna dan wangian. Pengunjung boleh menjelajahi taman tema, masing-masing menampilkan spesies bunga dan juga tumbuhan yang berbeza, menjadikannya satu persembahan visual untuk peminat alam dan fotografer. I need to go to the jamban, miss. To the toilet. Sabar ya, bunga-bunga ya. Saya belanja baju saya kat awak. Tiba bertemu muka. Pak, satu. Pakai baju hair satu. Nak rekod tak? Sebab boleh je nak rekod ke views tinggi oh. Kalau nampak oh. A few moments later. Nasib baik naik tram. Kalau berjalan. Hello. Sawadee ka. Duduk kat depan sekali. Aku rasa macam bila kita melawat kat taman bunga dengan rambut aku yang mengerbang sambil duduk ke depan tram, layanan seperti aku ni Rose Mamansur. footage Rose Mamansur dekat taman bunga dekat Thailand. Panas ni negara ni, ya Allah. Panas susah, sejuk pun tak boleh, hujan pun susah nak vlogging.
manusia memang tak bersyukur. Semasa Haze menjelajah taman ni, kita juga akan jumpa seni bina tradisional Thailand termasuk bangunan dan pavilion kayu jati yang cantik. Struktur-struktur ni memberikan pandangan tentang warisan seni bina yang kaya di kawasan ni dan memberi pengunjung gambaran identiti budaya tempatan. Taman ni sering menjadi tuan rumah acara budaya dan horticulture, menjadikannya tempat yang sangat hidup untuk festival, pameran dan juga perayaan. Ia juga merupakan lokasi yang ideal untuk mempelajari pelbagai spesies tumbuhan asli utara Thailand dan kepentingan budayanya. Banyaknya informasi dibagi kat radio ni. The South Korean Garden. Tiba. Cantiknya kat atas tu. Tu kita nak pergi yang belah kiri ni. Okay, so basically apa yang tram ni buat, taman ni besar. Sekarang ni kita dekat Grand Pavilion. Pokok ni kacau lah. Kalau tak, cantiklah boleh dapat. Mari kita masuk ke Grand Pavilion. Minta maaf ya, cameraman ada tangga. So tempat ni kenapa kita interested tu datang kat sini sebab kena architecture dia. Architecture yang kita tengok ni adalah architecture Lanna Kingdom. Lanna Kingdom tu adalah sebuah kingdom yang dulu pernah rule North of Thailand. North Thailand tu dulu ada satu kingdom namanya Lanna Kingdom. Dulu Lanna Kingdom tu istana dia, tempat dia orang architecture macam ni. Sebab tu kita tengok dan cara dia orang intricate lah, very interesting lah cara dia orang buat pembangunan dan pembinaan dia. That's all. Okeylah, kita orang dah selesai semua visit yang ada dekat Chiang Mai dan juga Chiang Rai. Kita nak berterima kasih kepada ramai pihak lah sebenarnya yang telah bawa Haze kat sini. Juga kita punya travel guide kita pada masa yang sama. So kita akan balik dah dekat Malaysia. Dan Haze nak ingatkan kepada you all semua, bulan 2 adalah winter dekat Chiang Mai dan juga Chiang Rai ni. Dan bulan 2 ada diorang punya flower festival. So Haze tinggalkan link dekat bawah. Register dulu, tak payah bayar dulu pun tak apa. Register sebab slot ada 20 orang saja. Assalamualaikum. Bye.